Halo, bertemu lagi dengan Kanza Morales Channel. Nah, hari ini saya mau ngambil pepaya ya, yang digunakan untuk bikin rujak. Ini kayaknya juga bisa digunakan untuk rujak ya. Tapi ini kayaknya lebih ini deh. Ini agak-agak kuningan. Nggak tahu nih kulitnya, jadi ini karena gara-gara windy ya, jadi hitam-hitam begini nih. Ini bukan rusak nih, bukan tuh. Tengok tuh terlepas-lepas dia tuh. Karena windy, aku nggak tahu dekatnya nempel-nempel gitu deh. Ini juga nggak tahu, nggak kotor tuh dia. Bersih aja dia. Ya, metik pepaya dari kebun. Saya gunakan untuk rujak. Ini udah mateng nih. Oke. Udah mateng. Ini kayaknya udah. Tapi masih keras nih. Pas lah untuk rujak nih. Nah. Kita gunakan untuk rujak. So, kita bikin rujak dari pepaya ini. Ngambil pepaya untuk rujak. Oke. Saatnya kita bikin rujak ya. Saya bersihin dulu, nah di situ bikin rujak. Ngambil pepaya dari kebun sendiri. Oke. Akhirnya nggak begitu bagus banget sih, tapi nggak begitu jelek juga, tapi ini nggak apa-apa sih kayaknya ya. Ini lihat tuh, ini nggak jelek kok ininya, apa namanya nih. Oke, selesai, dapat satu. Oke, terima kasih telah menonton, sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Morales Channel. Kita metik ngetik pepaya dari kebun sendiri. Oke, udah dapat. Akhirnya dapatlah pepayanya satu. Oke, bye.